Oke, kita langsung aja dengan cara dan bahannya. Bahan pertama yang saya gunakan adalah jahe, Bunda Sister. Jahe ini sudah dicuci, kita kikis aja sedikit kulitnya. Kikis sedikit aja kulitnya. Sudah dicuci bersih nih. Oke, kemudian kita potong jahenya. Kita potong. Kemudian sediakan satu panci bersih, Bunda Sister. Masukkan 2 jari kayu manis. Kemudian jahenya sini masukkan. Oke. Setelah ini tambahkan dengan 1 sendok makan ketumbar. 1 sendok makan ketumbar, Bunda Sister. Pastikan ketumbar dicuci bersih, Bunda Sister. Oke, kita gunakan 1 sendok makan ketumbar. Kemudian kita akan tambahkan dengan sedikit gula aren. Gula arennya kita potong kecil-kecil. Ini. Masukkan sini gulanya. Masukkan 2 gelas air, 2 gelas besar air. Untuk mudahnya masukkan 1/2 liter air. Oke. Okay? Kemudian kita akan rebus hingga mendidih. Jadi kita rebus dulu. Oke, okay, kita rebus bahan ini. Kita rebus selama 10 menit di atas api yang kecil. Oke, okay, jadi kita rebus selama 10 menit Bunda Sister di atas api yang kecil. Oke, Bunda Sister, ini sudah mendidih. Sudah mendidih seperti ini, kita kecilkan apinya. Dikecilkan apinya, kita tunggu 10 menit. Oke, jadi setelah apinya kecil, kita tunggu 10 menit. Setelah 10 menit, baru kita matikan apinya. Oke, Bunda Sister, ini sudah 10 menit. Kita tutup aja apinya, kita matikan aja apinya. Oke, biarkan bahan ini menjadi hangat. Oke, tunggu hingga hangat baru kita bisa seduh dan minum. Minumannya sudah hangat. Kita sediakan 1 gelas bersih dan saringan. Oke. Kita tuangkan sini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil 1 gelas saja untuk diminum di pagi hari. Nah, ini 1 gelas kecil. Oke, 1 gelas kecil aja minum di pagi hari. Yang ini 1 gelas kecil lagi diminum di sore hari. Jadi tinggal dipanaskan aja, kemudian diminum di sore hari. Bunda Sister, minumlah minuman ini selagi hangat karena rasanya sangat sedap. Minumlah sehari 2 kali. Yang ini pagi hari, yang satunya lagi, yang sisanya dipanaskan lagi diminum di sore hari. Rasanya sangat sedap, Bunda Sister. Ini masih sedikit panas. Ini hangat tapi kayak panas-panas gitu, jadi minumnya sedikit-sedikit. Oke, rasanya sungguh sedap. Oke, jadi itu saja untuk tips hari ini. Semoga tips ini bermanfaat untuk Bunda dan Sister semuanya. Selamat mencoba, selamat berbahagia.